Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyina al Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Mari kita awali dengan mohon kepada Allah, mudah-mudahan Siapapun yang Allah hadirkan di tempat ini, Allah mudahkan urusannya dunia akhirat. Allah lapangkan rezekinya dengan rizki yang halal dan barokah. Allah kuatkan iman Islamnya sampai akhir hayat Husnul Khatimah. Dan mudah-mudahan juga Allah kumpulkan kembali kita nanti surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang tua, keluarga besar, orang-orang yang kita, kita cintai. بالنيات لرضاء الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menceritakan kondisi nanti pada saat di hari perhitungan amal. Ada sekelompok orang yang terkaget-kaget karena melihat amal kebaikannya begitu melimpah, bergunung-gunung. Orang bertanya kepada malaikat, Wahai para malaikat, ini amalan siapa? Bergunung-gunung kebaikan. Malaikat menjawab, oh itu amalanmu. Dulu waktu di dunia engkau berdoa. Di dunia enggak dikabulin, nah dikabulinnya sekarang. Ya, jadi waktu di dunia belum dikabulkan, ditunda masa pengabulannya di akhirat. Apa respon orang pada saat itu ketika mendengar bahwa doanya di dunia belum dikabulkan, baru dikabulkan di akhirat pada saat perhitungan amal. Kurang lebih responnya itu begini, kalau begitu mah, hari itu ini. Gak pakai mah sih sebenarnya mah, ini mah kan kalau orang Sunda. <gulau> kalau begitu mah saya Kepengen doa itu udah dikabulin di sini saja, yaitu di, di akhirat. Makanya alangkah bahagianya kalau kita banyak doa yang yang besar. Misalnya kita doa begini bu, Ya Allah, kabulkan saya kepengen isu umur hidup naik Haji. Itu ya. Kemudian boro-boro haji umroh aja nggak bisa, nggak berangkat, nggak diberi kesempatan oleh Allah untuk berangkat umroh, apalagi haji. Tapi karena keinginannya kuat, nah keinginan hajinya itu dicatat sudah masuk tuh ke lauhul mahfuz. Begitu pas pertimbangan amal, pahala hajinya dikasihin kepada dia, nih karena di dunia tidak sempat kau menunaikan ibadah haji, niatnya itu sudah jadi amal kebaikan. Ini pahala hajimu yang dulu di dunia nggak sempat e, apa kau tunaikan itu. Coba bu, kira-kira kalau e, kita pengen hajinya sendirian, pahala yang diberikannya sendiri atau banyak bu? ya sendiri nah dia kan pengen berangkat haji sendirian. Tuh. makanya kalau misal kita pengen berangkat hajinya dengan orang tua, pokoknya ya Allah kalau saya punya uang mau saya berangkatin tuh orang tua naik haji, kemudian sampai meninggal nggak dikabulkan maka di lauhul mahfuz catatan itu sudah ada dia sudah memasangkan niat dengan kuat dan minta terus kepada Allah pengen berangkat haji dirinya dan orang tua ada catatannya orang tua berdua dia sendiri berarti begitu hisab diberikan pahala bergunung pahala apa berangkat haji dia dan kedua orang tua begitu makanya kalau hanya orang tua tanggung amat. Gitu ya, coba bayangkan kalau kita punya niat ya, punya niat, punya visi besar ya dalam hidup ini bukan untuk semata dunia tapi yang paling hebat mah ini visi ini sudah digantungkan oleh Allah, dicatat wa kullasyai'in ahsaynahu fi imamin itu surat Yasin ayat ke berapa tuh? Ke-12. Dan segala sesuatu kami catat, kami hitung itu ahsainahu. Segala sesuatu artinya dalam bentuk niat dalam Islam kan jangankan sudah dilakukan ya, baru niat aja kalau itu baik itu sudah dicatat. Dicatat sebagai sebuah kebaikan. Seandainya kita punya cita-cita besar untuk apa memberangkatan haji. Misalnya ya, ya Allah berilah saya karyawan 10.000 ribu orang saya berangkatin haji semua. <guluh> boleh nggak begitu bu, doang begitu, boleh nggak? Tapi ya. besar saya, saya mau boro-boro ngeberangkatin haji 10.000 ribu orang. Iya kalau ngukur diri Jangan ngukur diri. Ukurnya adalah apa? Niat baik gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Coba ulangi lagi. Ya Allah, saya berilah ya karyawan 10.000 orang, mau saya sejahterakan, mau saya berangkatin haji. Itu tuh. Tapi kan gimana ngelakuinnya? Ih, jangan dilakuin itu kan cita-cita niat sampai meninggal misalnya sampai meninggal nih dia boro-boro punya karyawan 10.000 orang karyawan satu aja dipecat dia buka usaha kecil-kecilan kan dia karyawan utama sekaligus direktur utama semakin hari itu usahanya semakin kecil boro-boro untung modal juga buntung Sampai meninggal dia. Gak terkesampaian. berobor 10 ribu orang. Satu aja bangkrut. Tapi niat itu sudah nyampe gak kepada Allah? Udah, udah nyampe itu. Makanya orang berkata, ya Allah udah mendingan di sini aja dikabulinnya. Kenapa? Bayangin kalau puluhnya karyawan 10 ribu orang di dunia capek. Luar biasa itu. Pengorbanan perjuangannya Ini gak mudah. Allah maha tahu diri kita kemampuannya. Ya sudah, tapi jangan sampai merendahkan diri gitu. Ini dulu kalau kita mengikuti salafus soleh, ada orang tua usianya udah 90 tahun, nanam pohon kurma. Nanam pohon apa bu? Kurma. Kira-kira pohon kurma bisa berbuah nggak dalam usia eh dalam waktu satu tahun? Enggak, itu lama itu pohon kurma itu kayak kelapa. Lama, ini kakek-kakek sudah usia 90 tahun. Eh, itu ngapain nanam kurma? Kan kakek besok lusa juga secara syariat mungkin meninggal. Ah, biarin aja. Saya kan makan kurma bukan yang ditanam saya. Saya itu nanam kurma, mungkin kurmanya ditanam oleh kakek saya. Atau orang tua saya, atau orang lain, sehingga saya bisa menikmati apa-apa. Saya nanam kurma sekarang juga untuk cucu saya, nanti untuk burung, atau untuk binatang yang makan kan jadi amal kebaikan untuk saya. Dalam Islam diceritakan, hatta sampai besok mau kiamat, gak boleh berhenti. Kita punya keinginan. Untuk mendekat kepada Allah dengan berbuat sesuatu yang bermanfaat. Bukan hanya untuk diri, tapi untuk orang lain. Kalau misalkan nanti pada saat hisab ditegakkan, ya, itu orang yang punya karyawan 10 ribu, baru cita-cita doang. Kemudian pengen disejahterakan, pengen diberangkatkan haji, kira-kira sudah ada catatannya gak tuh? Ada, dilaksanain gak di dunia? Enggak, boro-boro dia aja bangkrut punya karyawan satu. Tapi justru itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah gak mau bikin dia susah di dunia. Emang mudah nih yang punya ini karyawannya banyak. Lalu luar biasa itu pengaturannya. Sampai jadwal waktunya ketatnya luar biasa itu. Kalau mau ketemu. Tapi dicatat di lahir Mahfuz, di apa, e, di sisi Allah begitu diperhitungkan amal kebaikannya dia punya pahala bergunung-gunung. Ditanyakan kepada malaikat ini amalan siapa? Oh ini amalanmu dulu waktu di dunia kau bercita-cita pengen punya karyawan sepuluh ribu tapi sampai mati kau gak dikabulin. Nah dikabulinnya sekarang. Bahkan cita-citamu itu, apa ingin diberangkatkan? Itu hajinya, bukan hanya karyawannya, orang tuanya. Berarti dia punya pahala, bergunung-gunung sebanyak apa tuh? Kalau karyawannya sepuluh ribu, tambah orang tuanya, jadi berapa tuh? Sepuluh eh? ribu orang tuanya kan dua tuh, jadi tiga ribu. Ya Allah, saya oh, punya karyawan sepuluh ribu plus orang tuanya mau saya berangkatin haji. Enggak gitu tuh. Padahal kita jaga lagi kere ini. Boro-boro mau berangkatin haji 30 ribu orang. Tapi ini sepertinya main-main. Ya sepertinya apa? Main-main. Tapi sesungguhnya itulah kebaikan mah harus diancapkan. Terserah Allah, Allah mau ngabulin atau enggak. Bukan urusan kita. Urusan kita doa. Itu aja. Saya cerita ya. Mungkin ibu-ibu pernah belanja di mall eh, di Cirebon ada itu namanya mall eh, terusmi batik terusmi kenal bu ada orang Cirebon di sini ada nggak nah, pernah masuk ke eh, batik terusmi itu ya itu mall luasnya 1.500 eh, bukan 15.000 meter satu setengah hektar mallnya itu ya luas tanah itu yang punya siapa namanya rasmi namanya eee, anak muda usia 22 tahun begitu siapa rasmi ini orang yang nikah muda di usia 17 tahun dia menikah keluar SMA menikah dengan temennya sama-sama keluar SMA juga usianya 17 tahun gak punya aset, gak punya modal, gak punya relasi, pokoknya nikah miskin. Susah. Saking susahnya hanya sekedar untuk makan aja tuh luar biasa. Itu di usia 17 tahun. Di kampungnya pada saat mengawal, mau mengawali bisnisnya, bingung dia mau apa, itu ada orang yang meninggal. nyari kain kapan, gak ketemu akhirnya dialah yang belanja kain kapan. Nah setelah kain kapan itu dia beli, akhirnya jadi ide bisnis dia. Apa? Kalau begitu mah, nah, saya mau jualan kain kapan aja. Jadi untuk mengawali memenuhi kebutuhan keluarganya dia jualan apa? Kain kapan. Lama itu, sebulan, dua bulan. Ada sih yang pesan gitu ya, tapi nggak ada repeat order. Yulan kain kapan itu, kalau sudah sekali pesan, tidak ada repeat order. Tidak ada pemesanan ulang. Kenapa? Karena nggak ada yang testimoni. E, mbak, ini kain kapannya enak setelah saya pakai, gitu malam-malam Jumat gitu ya. Kira-kira ada nggak? Nggak ada akhirnya nggak maju-maju, benar-benar nggak maju itu. mulai bisnis jualan kain kapan itu nggak susah, jarang ada yang pesen. tapi justru kain kapan itulah yang uh, apa yang menjadi apa bahan baku batik dia itu. jadi katanya batik itu uh, bagus kalau bahannya kain kapan. kain kapan itu bagus dibikin batik. Gitu ya. Ada yang pakai batik mungkin bahannya kain kapan itu. Nah, yang hebat adalah di usia 22 tahun dari 17 tahun itu mengawali akhirnya ah, jatuh bangun ternyata jualan kain kapan langsung tidak bisa gitu. Ya. Akhirnya dia modifikasi tetap bahannya kain kapan dibikinlah batik, dia belajar akhirnya Oh, mulai itu berkembang masuk tanah abang dan sebagainya saya dengar kisah ini langsung dari dia gitu ya nah di usia 22 tahun masuk rekor muri rekor muri itu pemudi pemuda suami istri pada saat usia 22 tahun kalau orang gemong biasanya kan ngambil ngabisin uang belanja dia pergi ke mall, bukan mau ngabisin uang tapi ngontrol karena itu punya maunya dia di, makanya masuk rekor muri dua, usia 22 tahun dari usia 17 tahun mengawali ke 22 tahun berarti berapa lama tuh 5 tahun saya lihat wawancara di wawancara di sebuah stasiun televisi gitu ya bagaimana setelah dapat rekor muri itu dia di wawancara Asmi, sampai ketawa-ketawa ini anak muda gitu. Bagaimana kalau ceritanya? Wah saya cerita e, begini, saya ini saya berceri e, punya mimpi. Ketika mau mengawali e, apa bisnis saya punya mimpi, mimpinya adalah ya Allah saya tuh kepengen punya karyawan seribu orang Jadi saya sejahterakan. Begitu punya pengen punya karyawan seribu orang yang saya sejahterakan. Bagi saya itulah letak percepatan dia punya e, kesuksesan di bidang usaha itu. Kenapa? Kalau visinya kepada orang lain, maka Allah akan terlibat. Kalau kita misalnya ya lihat para sarjana ekonomi bahkan master bisnis itu dalam waktu lima tahun nggak ada rasanya di dunia itu ya usia muda gitu kan kalau hanya membangun dari nol itu sangat jarang sekali tapi karena dia punya visi apa besar ingin bantu orang Allah turun tangan di situ itu Rasulullah yang menjamin apa kejaminan Rasulullah Inna fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba kalau dia hamba itu punya visi cita-cita ingin nolong orang lain. Begitu. Apalagi kalau norongnya orang-orang yang tuh apa orang-orang yang tidak berdaya. Makanya ini harus menjadi sebuah rencana. Tapi usaha saya kan usia sudah 70 tahun, enggak apa-apa. Justru mohon maaf nih ya, ini ada risetnya. Orang yang sudah kehilangan cita-cita hidup, biasanya cepat mati. Inna allaha fi abdi Na abdu fi Auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba kalau dia hamba itu punya visi cita-cita ingin nolong orang lain. Begitu. Apalagi kalau nolongin orang-orang yang tuh apa orang-orang yang tidak berdaya. Makanya ini harus menjadi sebuah rencana. Tapi usaha saya kan usia sudah 70 tahun, enggak apa-apa. Justru mohon maaf nih ya, ini ada risetnya. Orang yang sudah kehilangan cita-cita hidup biasanya cepat mati. Kalau orang sudah sudah tidak punya harapan apa hidup ngapain gitu biasanya dipercepat itu oleh Allah tuh kematiannya. Nama, ngapain lagi dia mah udah dipercepat aja gitu. iya. Itu ada risetnya. Tapi kalau orang punya cita-cita besar ingin mau untuk bekal pulang aja. Nanti ingin bekal di akhirat. Kalau kita mikirin diri gitu ya, mohon maaf ya, kita mikirin diri. Kira-kira makan kita seberapa sih? Rasanya dengan aset yang ada aja udah cukup itu. Benar gak Bu Pak? Kalau hanya untuk makan. ya Kita misalnya nih usia udah pada senior di sebagian besarnya ya. Kita untuk makan. ya Memang sehari habis berapa kilo sih? Lihat tengok tabungan di bank. Udah cukup untuk makan itu sampai meninggal rasanya. Lihat aset, udah cukup. Terus mau ngapain lagi? Kalau untuk diri ya, kalau untuk diri mah udah merasa udah cukup bener, bener. Tapi kita lihat di saudara-saudara kita di Azkia itu mayoritas orang yang mendapatkan beasiswa. Beasiswa, kenapa? Sebagiannya e, apa butuh bantuan E, dana lihat ada banyak orang yang e, apa secara ekonomi lemah itu yang harus kita jadiin apa apa sabda Rasulullah kalau ini jadi sukses punya ini dan itu karena berkat mereka perjuangan mereka nah ada percepatan e, doa kalau kita mengkaitkan dengan mereka ini kita mau mengawali ini usia berapapun Gak usah jadi halangan ah saya mau ibu-ibu Usia sekarang udah 65, boro-boro mikirin ini itu. Iya kalau untuk diri. Tapi kan kalau cita-cita sama -cita, doa apa-apa. Tidak pun dilakukan oleh ibu, bisa dilakukan oleh anak, bisa dilakukan oleh cucu. Yang paling penting sebenarnya bukan kejadiannya. Yang paling penting adalah kita punya simpanan. Sebuah harapan besar di sisi Allah untuk kita temui nanti. Sehingga orang berkata, mungkin kita berkata pada saat bertemu malaikat. Ketika nimbang amal itu, ada pahala bergunung-gunung. Ditanyakan, ini amalan siapa? Oh, ini waktu dulu untung kau punya cita-cita besar. Ingin punya karyawan yang disejahterakan, diberangkatkan haji, diberangkatkan. Oh, inilah karena tidak terrealisasi di dunia, tapi catatannya sudah ada. Bayangin itu. Maka simpan itu. Rencanakan yang besar. Walaupun harus melakukan ya biasa aja. Yang bisa dilakukan. Gak usah juga ngotot begitu. Harus ini tercapai di dunia sekarang juga. Gak bisa begitu. Allah maha tahu akan kondisi setiap orang. Kalau ditanya Syekh Ali ya. Syekh Ali ditanya. Apa Syekh cita-citanya saya pengen melahirkan jutaan hufaz di Indonesia ini. Begitu cita-cita dia tuh. Pengen apa? Sekali lagi, pengen melahirkan atau menjadi bagian adanya jutaan para hufaz, orang yang hafiz Al-Qur'an. Saya akan berjuang di situ. Habis-habisan. Sesuai dengan kemampuan saya. Apakah Allah kabulkan? Ya, belum tentu juga. Tapi beliau sudah punya cita-cita besar. Bayangkan kalau nanti di akhirat beliau sudah tercatat orang yang apa punya cita-cita, tercapai tidak itu bukan urusan kita. Yang penting, kita punya doa dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Bu, kita hafiz aja enggak, misalnya. Boro-boro hafal 30 juz. Juz 30 juga gak apa-apa. Yasin aja Ar-Rahman tuh dibaca tiap kali pengajian di sini nih. Itu gak apa-apa. Ada yang apa Ar-Rahman gak? Tapi gak apa-apa ya Allah. Saya ini kepengen banget nih. Saya ingin menjadi bagian terlahirnya para hafiz, para hufaz di Indonesia ini. Berapa bu yang ingin ibu terlibat? Saya bakal pengen ribuan dah. Syukur kalau bisa jutaan. Saya mau terlibat di situ. Tapi saya nggak bisa ngapalin Quran juga udah lemot. Tapi saya pengen ya Allah nanti tercatat di lauhul mahfuz itu saya sebagai pejuang Al Quran. Kan begitu hebat. Hebat nggak bu? Hebat luar biasa itu catat ini pahala apa jutaan para hafiz oh, luar biasa itu bergunung-gunung teks -tek hadisnya itu begitu tuh bergunung-gunung pahalanya ini pahala siapa malaikat oh ini pahalamu dulu waktu di dunia kau terlibat walaupun tidak punya langsung tapi kau terlibat setiap ada kesempatan apa paling tidak apa aja tenaganya atau uangnya atau apa saja yang bisa melibatkan diri ke situ. Tapi cita-cita di sininya nih, di kepalanya, jangan satu. Ini orang tua, asuh satu orang, tanggung. Miliki aja udah seribu orang. Mulai dari apa? Dari satu nggak apa-apa. Jadi ditanamkan itu begini nih ya. Ini di Azkia ini ada orang tua asuh. Ya Allah, saya izinkan mohon kepadamu saya pengen harapan saya ini selama hidup ini ya pengen punya anak asuh seribu orang anak asuh yang sedang menghafal al Quran atau usah dari mana uangnya ih itu mah nggak usah dipikirin kan untuk jadi seribu tuh nggak usah enggak eh, gak, harus langsung seribu bener gak untuk jadi seribu tuh gak harus langsung jadi seribu awali aja mau setengah boleh setengah orang maksudnya ya enggak masa setengah orang maksudnya eh biaya anak asuh berapa sih oh, nggak ada datanya anak asuh itu misalnya satu bulan satu juta ya udah patungan berdua tuh lima ratus ribu sebulan tapi jangan cita citanya di situ saya pengen ya Allah apa pengen punya anak asuh berapa seribu orang walaupun saya awali dari setengah orang maksudnya apa nilainya satu juta kita ngambil setengahnya gak apa-apa sampai mati setengahnya sampai mati itu dia nyumbang berapa 500 ribu karena cita-citanya itu adalah dia pengen punya seribu kira-kira yang disatat yang mana tuh yang setengah atau yang yang seribu tuh? Yang seribu tuh di sisi Allah mah, walaupun kita nggak kebuktian itu nyumbang seribu orang. Itu maksud saya. Bagaimana kita hebatnya ajaran Islam itu, ya kita dituntut untuk selalu berpikir besar, selalu punya visi itu besar. Jangan ngeminderin diri, jangan ngerendah-rendahin diri. Nih ibu-ibu nih, misalnya nggak kebeli susu. Nah, ya. Ada ibu-ibu misalkan di sini nggak kebeli susu, pengen beli susu. Anaknya pengen susu. Susu berapa sih? Paling juga 38.000 ribu tuh yang 500 gram. Ya, 38 ribu yang 500 gram. Boleh nggak kira-kira kalau doanya begini nih? Ya Allah, saya mah nggak banyak yang diminta itu. Yang penting saya bisa beli susu untuk anak saya. Gak apa-apa, saya mah juga, masih saya bisa nahan. Tapi kalau anak saya gak bisa nyusu, mungkin dia masih kecil kalau harus nanggung derita, lapar, haus. Gak apa-apa ya Allah, saya mah gak banyak yang diminta itu, sambil nangis misalnya. Saya cuma pengen susu satu aja, satu bungkus, gak banyak ya Allah. Boleh gak kira-kira doa begitu, Bu? Ibu, boleh enggak doa begitu? Hah? Boleh, kata siapa enggak boleh. Tapi nanggung amat begitu ya. Bisa masa ke Allah cuma minta 38 ribu. Enggak apa-apa saya lapar. Gimana tuh kalau diijabah? Mau enggak diijabah? Ya Allah enggak apa-apa saya lapar juga. Yang penting saya bisa kebeli susu, satu bungkus. Kalau diijabah gimana? Ibu kira-kira repot enggak? Repot banget itu. Makanya jadi itu momen nih. Kalau enggak bisa kebeli susu ya, bisa ini. Cuma satu bungkus itu, doanya itu jangan hanya untuk satu bungkus. Ya Allah, saya berilah uang 20 miliar untuk beli susu. Boleh enggak doa begitu? Eh boleh. Lah ngapain minta satu bungkus? Sekalian aja 20 miliar. Tapi jangan jangan gurau kepada Allah. Serius. Coba searching itu di internet. Ada pabrik susu nggak yang mau dijual? Ini anak saya nggak bisa beli susu nih. Gak kebeli susu, udah sekalian aja. Saya mau tanggung daripada beli satu bungkus. Mending satu pabrik aja. Searching itu di internet, ternyata ada, lihat data-datanya. ya Data-datanya dia mau dijual berapa, di daerah mana, begitu. Kemudian di print out, Kemudian bawa tuh kepada tahajud, bawa ke setiap bacaan Al-Quran, bawa kepada ini ya Allah, saya tidak mau beli lagi susu. Kenapa? Saya pengen pabriknya aja. Berilah saya uang 20 miliar. Ini harganya pabrik susu ini 20 miliar. Saya minta kepadamu dengan sangat serius. Kalau diminta itu sehari 250 kali, kira-kira dikabulin nggak? Serius mintanya, kira-kira sekali lagi dikabulin nggak, Bu? Saya yakin dikabulin. Allah itu malu... Kalau melihat hambanya merengek-rengek... Minta sesuatu sementara... Dia hampa dengan tangan kosong... Allah malu... Itu dalam... Eh, sabda Rasulullah begitu... Kita... Diajarkan kalau ada peristiwa kecil itu... Jangan mikirin yang itu... Yang kecilnya... Boleh jadi itu informasi... Dari lauhul mahfuz... Yang dibocorin oleh Allah... Bahwa kalau kita menggeruti bidang itu insya Allah tuh ada takdirnya. Untuk apa beli pabrik susu? Biar saya membagi-bagikan susu gratis kepada ibu-ibu di kampung, di Gunung Kidul, di daerah-daerah terpencil. Mungkin ada orang yang nggak bisa kebeli susu. Saya meniatkan ya Allah, kalau saya bisa punya pabrik susu, maka 20 persennya mau saya bagi-bagikan tuh keuntungannya. Kira-kira hebat nggak tuh begitu bu? Hebat nggak? Oh luar biasa itu, Nah disitulah ada manajemen Allah. Disitulah ada apa? Ada pertolongan Allah. Kenapa? Dia memang anaknya gak keberi susu, tapi itu momen bagi dia untuk meningkatkan, membesarkan dia punya harapan. Bukan hanya untuk anaknya, tapi untuk anak-anak di pelosok desa. Kalau kita lihat bu di desa-desa, banyak orang yang gak bisa makan susu. Dia apa kalau dalam di Sunda itu ada namanya e, Cidari. Cidari tahu? Cidarih itu beras yang di itu, nah air berasnya itu dikasihin ke anak gitu, gitu ya apa namanya? Ya tajin gitu bahasa saya darih namanya, cidarih. Hmm. Jadi memang peristiwanya dia nggak kebeli susu tapi punya cita-cita untuk apa? Saya ingin membantu kalau punya pabrik susu, apa keuntungannya? Udah saya kasihin jangan 20 persen, 30 persen aja. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu diungkapkan di daerah Madinah ada ada orang yang punya kebun kurma yang luar biasa. Bukan hanya dikenal di dunia, tapi di penduduk langit luar biasa dia dikenalnya doanya mustajab, tajam. Pokoknya berlimpah, Allah turunkan, bukakan pintu kemudahan rizki dari bumi, dari langit. Benar-benar, ini Rasulullah. Kalau punya kitab Riyadus Sholihin itu ada di bab 60 kalau nggak salah. Di bab 60 cerita ini. Hadis, riwayat Imam Bukhari. Bagaimana dia punya fisik? Ya Allah, ini saya keuntungannya, saya bagi tiga satu untuk keluarga, dua untuk nama modal, tiga untuk saya bagi-bagiin kepada siapa aja yang perlu. Ini yang saya maksud. Jadi ada percepatan kalau apa? Punya visi besar untuk orang lain, insya Allah. Walaupun usia kita udah 80, udah ah, pokoknya udah sepuh nggak apa-apa. nggak mesti dilakuin oleh kita kok. Untuk apa sih? Ya sekali lagi, kita mah kepentingannya cuma satu. Untuk bekal di akhirat titik udah itu aja. Bukan pengen apa menyibukkan di masa tua dengan dunia, enggak, enggak sama sekali. Enggak mendingan fokus aja ibadah kan gitu ya. Tapi mohon maaf ya, kalau kita hanya ibadah untuk kepentingan diri, itu seberapa sih salat kita? Benar enggak? Bacaan Al-Qur'an kita sehari semalam satu juz kuat enggak? Eh 30 juz kuat enggak? Boro-boro. Satu juz juga. Aduh luar biasa godaannya. Makanya kalau kita merasa lemah, tidak berdaya, jangan untuk diri gitu ya. Dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 12 itu diungkapkan Inna nahnu nuhyil mauta tubu ma wa naktubu ma Kami catat wadak ma amal langsung. Itu tafsirannya begitu tuh wanak tubuh dan kami catat ma apa apa kodamu yang mereka lakukan. Maksudnya apa? Nih kita datang ke pengajian itu namanya kodamu. Kita sholat duhur nanti itu namanya kodamu. Kita sholat atehiatul masjid itu namanya apa? Kodamu. Ternyata yang dicatat oleh Allah itu bukan ma kodamu saja, tapi apa? Wa asarohum dan jejak-jejak amadiyah. Termasuk jejak itu apa? Jejak doa dia. Punya visi besar yang enggak kesampaian di dunia itu menjadi maqaddamu bagi dia. Eh apa? Wa atharuhum. Jejak doanya dia. Punya apa? Pengen banyak orang yang dibantu walaupun di dunianya enggak kesampaian. Apalagi kalau kesampaian. Berarti dobel tuh. Doba. Ya punya cita-cita membantu banyak orang ya juga terrealisasi. Artinya apa? setiap huruf ya huruf yang dibaca kalau tadi apa ingin membantu menjadi orang tua asuh orang tua asuh kemudian kesampaian tuh ternyata Allah berikan rizki maka dia menjadi bagian asarnya dia itu begitu tuh kalau kita ngebangun masjid ini kemudian kita sholat di sini itu dapat pahala kodamu asarohum tapi kalau kita tidak menjadi bagian membangun masjid ini hanya kodamu saja. Kalau kita sholat di sini, sholat di sini ya sesuai dengan kualitas sholat kita. Tapi kalau wa'atharohum ribuan orang yang sholat di sini itu pahalanya mengalir kepada dia. Itulah amalan strategis untuk keselamatan hidup dunia akhirat kita, insya Allah. Gitu. Jadi jangan diam aja di pojok gitu ya. Bukan munajat tapi meng, ini apa? Me, meratapi nasib. Ya Allah, sambil air mata keluar. Kenapa nasib saya begini-gini amat, ya Allah. Saya terlahir ke alam dunia ini hanya untuk derita. <laughs> itu namanya orang melo abis itu. Itu mending di masjid. Coba kalau malam-malam keluar gitu ya sambil menatap langit yang luas biru membentang tapi ratapannya itu ratapan sedih ya Allah saya terlahir ke alam dunia hanya untuk derita sampai mengalir air mata itu itu namanya rendah rendahin diri kayak nggak punya Tuhan aja emang setiap orang nggak punya masalah kira-kira setiap orang punya masalah nggak bu punya, kita mah kadang melihat hanya kita aja yang menderita padahal kalau lihat yang lebih menderita pasti banyak Saya ketemu kemarin dengan orang yang ini apa Cancer Stadium 4 gitu Udah gak mau kemana-mana diem aja sepertinya itu dunia mau roboh Dia sudah apa Cancer itu Stadium 4 Padahal kalau pergi ke rumah sakit, kata dia banyak yang lebih parah daripada dirinya. Oh, gitu. Jadi pertama apa? Ada percepatan kalau kita mengkaitkan harapan itu dengan orang banyak, bukan hanya di dunia di akhirat Insya Allah. Nah yang kedua itu. Kalau kita mengkaitkan wabil khusus, karena disebutkan ya, dikhususkan oleh Allah, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Yaitu apa? Perhatian kepada anak yatim. Dikhususkan. Bahkan sebelum Allah menyebut pakir miskin, Allah duluin itu disebut. Lebih banyak darinya lah. Surat 4, 3, 6, surat 2 84 surat 2 215 banyak sekali itu Al-Qur'an surat 2 Al-Baqarah gitu kan 215 Al-Baqarah 84 An-Nisa 36 itu sebelum menyebut fakir miskin Allah sebut duluan justru yaitu apa anak-anak yatim gitu ini kalau kita punya harapan, punya cita-cita, maka libatkan dia. Insya Allah ada percepatan di situ. Bukan kata saya, Rasulullah aja yang menjanjikan begitu. Kalau kau punya hati keras, kemudian ingin cita jadi lembut, bahkan bukan hanya lembut, cita-citamu juga tercapai, maka datangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makanan dari makanan yang kau makan. Di saya hatimu lembut dan cita-cita mujum. Nah karena saya lagi bahas bagaimana kita memikirkan sesuatu yang besar walaupun dalam tataran doa gitu. Ini pengen nyantuni itu doanya begini, ya Allah izinkan dalam sepanjang hidup saya ini. Saya pengen menyantuni anak yatim. Paling tidak seribu anak yatim yang saya sejahterakan. Hidupnya begitu, tuh. Seribu anak yatim lebih berarti ada batasan minimal berapa? Seribu selama hidup saya. Tapi dari mana uangnya? Ya, jangan sekaligus. Seribu mulai aja dari satu. Ini saya punya lima puluh ribu nih, menyisihkan apa seminggu lima puluh ribu. Ya sudah, mulai dari situ aja. Mulai dari kecil 50 ribu, tapi cita-citanya bukan kepengen 50 ribunya, cita-citanya adalah pengen yatim paling tidak saya sepanjang hidup saya pengen ada anak yatim piatu yang saya sejahterakan, yang saya santuni, yang saya angkat ya, e, apa hidupnya saya bantu begitu. Mudah-mudahan itu berkah bagi saya misalnya. Paling tidak seribu orang ya Allah. Jadi ketika ngasih 50 ribu itu bukan nilai 50 ribunya. Ini mah awal dari apa? Untuk mencapai suatu yang besar. Sampai meninggal misalnya dia tetap aja 50 ribu. Memang yang, kodamunya dia 50 ribu. Tapi asarnya itu dia punya catatan di sisi Allah berapa? Sudah. Niat ya. Amal. Dia menyantuni seribu anak-anak yatim. Bayangin itu, lihat pahala bergunung-gunungnya nanti di akhirat, mungkin dia akan sangat berterima kasih kepada Allah. Kenapa sudah di dunia gak repot, gak capek gitu, tapi pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitupun amalan-amalan yang lainnya. Jadi, jangan dibatasi dengan usia. Karena kita sudah apa? Sudah misalkan sudah sepuh. Ah, yang penting saya bisa sholat. Iya, itu bagus. Tapi jangan sampai menghilangkan. Kita punya harapan, kita punya Tuhan. Kita punya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang doa apa aja. Dia sangat merespon. As-sami'ul basir. Dia maha mendengar. Al-basir maha melihat. Apapun, sehalus apapun. Setiap niatan yang ada di dalam hati kita. Jangan kan dalam bentuk doa. Ini kita lagi hadir di sini, pikiran kita kan kemana-mana tuh. Ada ke pasar, ada ke rumah. Lu sekarang itu jemuran hujan nih. Jemuran tadi di Pikiran kemana-mana. Kira-kira Allah tahu nggak itu? Ikut ngikutin pikiran kita nggak? Itu al basir mengikuti. Itu baru loncatan pikiran, namanya khatir. Apalagi kalau sudah dirangkai dalam bentuk doa Allah maha tahu Begitu. berencanalah yang besar walaupun mengawalinya dengan yang bisa kita lakukan yang kecil nggak apa-apa tapi kita punya cita-cita besar menurut riset itu bisa memperpanjang umur mudah-mudahan, kenapa? kalau Allah berkehendak bisa saja, Allah nambah kenapa? ini dia punya cita-cita mulia Malaikat tunda kematian dia. Aku pengen lihat di dunia dia punya cita-cita diwujudkan. Insya Allah. Begitu ya. Itu bagi yang sudah para sepuh apalagi yang uh, uh, apalagi yang usianya masih muda, gitu ya. Oh usia muda mah jangan dimatikan dengan keadaan. Harus ditancapkan itu. Kenapa? Karena ini kesempatan. Kita sudah pernah mengalahkan kompetisi dengan 250 ribu atau juta tuh. Mohon maaf kalau sel per, apa, sperma dengan oh itu berapa tuh pertandingannya? 250 ribu atau juta tuh? Hah? 2 juta ya? 250 juta kitalah pemenangnya. Berarti kita itu orang yang sudah pernah mengalahkan kompetisi dengan 250 juta. Kalau ada saingan baru 23 mah itu mah belum 250 juta. Ini baru juga. Ini ini sekarang heran gitu ya kalau hidup di komplek. Ini buka warung, ya. Depannya buka warung itu nggak bertanya itu satu sama lain warung depan dengan warung depannya lagi musuhan. Cakup. Pak ini Pak RT bilang itu ngobrol RT. Ini itu Gang Sono katanya tuh. Itu pada berantem. Emang kenapa Pak? Iya yang depannya buka warung, yang depannya lagi buka warung. Padahal rizki dia tetap rizki dia. Dia juga punya rizkinya. Kenapa baru satu aja kok jadi kalah? Jadi ketika dalam kandungan kita menjadi pemenang. Tapi Oh udah tua, udah nambah usia tuh... Malahan jadi... Minderan begitu. Malahan sepertinya tuh gak berdaya. Malahan sepertinya tuh orang gagal. Padahal... Itulah kesempatan dari... Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun keadaannya... Ya bismillah. nggak apa-apa. Bukan harus semuanya terwujud di dunia kok. Gak harus. Itu kewajiban kita memohon kepada... Allah, Allah yang mengabulkan. Mau di dunia ya syukur, di akhirat ya syukur, alhamdulillah. Kan itu ya, itu masuk suka-suka -suka Allah aja, mana yang terbaik. Insya Allah. Terima kasih, mohon maaf. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, yang benar pasti dari Allah, yang salah dari saya. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Walaupun mingkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.